Pelakon Nynaa Harizal menafikan dakwaan dia diculik ibu bapanya dan memaklumkan yang dia berada dalam keadaan selamat di bawah jagaan keluarganya sejak 2 November lalu. Nynaa memberitahu perkara tersebut selepas menghadiri sebutan permohonan cerai secara baik terhadap suaminya di Mahkamah Rendah Syariah Johor Bahru. Tambah Nynaa, pihaknya enggan mengulas dengan lanjut mengenai punca permohonan itu dibuat sebaliknya hanya bertindak mengeluarkan satu kenyataan media. Dalam kenyataannya, Nynaa mengatakan yang pihaknya telah memfailkan permohonan penceraian dengan talak atau dengan perintah di bawah Seksyen 47 Enakmen Keluarga Islam Negeri Johor pada 10 November lalu. Satu salinan saman juga diserahkan kepada pihak suami pada keesokan harinya, 11 November lalu. Nynaa atau nama sebenarnya Nurul Henina Harizal turut memberitahu yang permohonan tersebut dibuat dengan harapan supaya suaminya akan melepaskannya dengan cara baik tanpa perlu meneruskan dengan proses perundangan lain. Ujar Nynaa lagi, dia membuat keputusan untuk tidak memberikan ulasan lanjut berkaitan punca dan penyebab yang membawa kepada keadaan tersebut kerana isu itu bersifat peribadi dan sedang dalam proses mahkamah. Nynaa juga sempat meminta doa daripada orang ramai supaya terus diberikan kekuatan untuk tempuh dugaan itu.